Halo, kembali lagi bersama saya Adam Ardi Sasmita dalam newsletter Game Developer ID. Hari ini kita akan masuk episode yang ke-16, di mana kita bakal membahas update-update apa aja sih yang terjadi di industri game kita selama seminggu kebelakang. Bagi kalian yang pengen dapetin update informasi ini, silakan submit email kalian ke subscriptionnya newsletter gamedeveloper.id ya. Itu pasti keluar di hari Senin. Soalnya kalau kamu nungguin video ini, bisa jadi ngaret kayak sekarang. Tergantung dari kesibukanku juga. Anyway, kita langsung aja yuk ngebahas apa aja sih yang terjadi selama seminggu kebelakang. Oke, yang pertama ini ada event Retas Budaya yang diadakan oleh Gute dan Agi. Di bagian dari event game-gamenya ada talk show. Dan ini menurut saya adalah salah satu talk show paling daging yang pernah saya bawakan, membahas tentang memvalidasi ide dan meng-create ide. Dan yang bahas pun bukan orang sembarangan. Ini Fandri dan Chris bisa dibilang sebagai dua orang game designer yang paling terbaiklah di Indonesia, yang sharing bagaimana caranya proses menghasilkan game. Ini kita udah mikirin Cina ya. Ini pertanyaan terakhir nih, semoga terjawab dengan cepat ya. Ini dari Bapak Pengawat. Sebenarnya faktor mana yang lebih menentukan agar sebuah game bisa sukses? Production value-nya, validasi idenya, atau marketingnya? Ini kayak mudah sih jawabannya. Jawabannya semuanya harmoni. Kompak. Jadi teman-teman, ini udah ada rerun-nya di YouTube-nya Gute Institute. Link-nya ada di deskripsi. Jadi teman-teman yang mau bikin game, tertarik bikin game, wajib banget buat nonton talk show ini. Nah, kemarin juga kita sudah melihat ya, ini submission-nya game yang dari games from data ini teman-teman ini membuat game menggunakan data budaya dari 11 partner pemilik budaya yang nge-share datanya secara publik. Teman-teman bisa lihat nih ada berapa submission-nya, ada 25 entries ya yang bisa teman-teman coba di itch.io. nanti link-nya juga ada di deskripsi kalau teman-teman mau coba boleh. Cuma kemarin kita kan sudah milih pemenangnya juga nih. Ada satu pemenang kategori mahasiswa yang dapat development fund 20 juta. Ada satu kategori umum pemenang yang mendapatkan development fund 50 juta. Untuk pemenangnya yang kategori mahasiswa adalah ini ya, Game Artifactor. Ini merupakan game yang menurut saya cukup sangat polis ya, bahkan saya nggak nyangka ini masuk kategorinya mahasiswa gitu, karena ini polis banget gamenya. Ntar kita sambil coba buka ya. Oke, jadi kalau ada yang ingat game Metal Gear Solid zaman dulu ya, nah ini gamenya kayak gini. Dan namanya juga game jam ya, ini kan cuma 3 hari bikinnya dan cuma untuk ngetes konsep. Untuk tes konsep menurut saya ini game yang sudah disiapkan dengan sangat baik sih. Ini data budaya yang dipakai ya, bisa jadi boss, bisa jadi item. Kemudian yang paling menarik dari game ini adalah, bentar saya coba majukan yang paling ini. Coba teman-teman perhatikan. Ini fight lawan bosnya. Nah, audionya, animasinya, efek-efeknya, bahkan sequence bosnya nih menurut saya tereksekusi dengan baik untuk ukuran game jam. Lihat animasi-animasinya juga udah cukup menarik untuk saya, untuk game-game. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau mau cobain ini ada demonya di sini, bisa di-download. Dan nanti karena ini dapat development fund, pasti akan ada iterasi dari versi ini yang jauh lebih bagus lagi. Kemudian untuk yang juara di kategori umum, ada game Good Artist Copy, Great Artist Steal. Ini merupakan game yang bergenre idol ya, kalau teman-teman tahu game bergenre idol.
Ini based on Museum Pasifika yang ada di Nusa Dua Bali. Jadi di Nusa Dua Bali itu ada semacam kursus atau kelas ya untuk melukis. Nah, ini kita ceritanya ikut kelas itu. Nah, satu hal yang menarik dari game ini adalah proses ini, rendering ini ya. Menurut saya ini cara kreatif untuk menyajikan konten idol ya dalam proses melukis. Jadi kalau dilihat game-game itu yang dicari bukan bukan art yang paling bagus atau bukan yang fitur yang paling banyak, tapi yang paling unik bagaimana cara memanfaatkan tema menjadi something yang totally different. Nah, ini menurut saya salah satu contoh approach yang unik ya, membuat game idol dari proses melukis. Ya, nanti kita bisa upgrade yang di kanan ini untuk ningkatin speed menggambarnya. Ini upgrade power up-nya. Dan ini menurut saya contoh scoping yang baik gitu ya. Jadi bisa dilihat ya di sini UI-nya sebenarnya biasa-biasa aja gitu kan, karena memang yang ngerjain katanya cuma programmer, tapi pemanfaatannya sangat baik. Dan untuk ukuran game idol yang dibikin dalam waktu 2-3 hari, menurut saya ini pacing-nya sangat pas gitu, karena gimana caranya dalam waktu singkat orang bisa mendapatkan nih core loop-nya, mekaniknya. Dan ini karena akan dapat development fund, pasti nanti akan jauh lebih bagus lagi sih dari ini. Nah, ini next ada dua game yang pengen saya mention aja. Mereka nggak menang, tapi menurut saya cukup menarik. Yang pertama adalah game Money Hunter. Ini kalau ada yang tahu Phasmophobia, game yang baru rilis ya, ini feel-feelnya agak mirip. Jadi ini masih penjelasan. Nah, jadi mainnya ini ada 3 layar CCTV dan kita akan menggerakkan. Ini masih main menunya ya. Ini level-levelnya, koin-koinnya. Kita cari mana gameplaynya. Nah, jadi gameplaynya kayak gini. Kita dari sudut pandang CCTV dan kita menggerakkan karakter ini. Nah, ini mungkin apa ya? Mungkin challenge-nya adalah pandangan apa sudut pandang kita yang sangat sempit, dan ketika kita pindah ke layar yang sebelah kanan ini, proses navigasi kita tuh berubah gitu ya. Tadi misalnya kita pencet arrow kanan untuk belok kanan, begitu kita di layar kedua, arrow kanan tuh jadi belok kiri gitu. Ntar ada contoh yang lebih ribet nggak ya? Ini level keduanya masih gampang. Ada nggak ya level ketiganya ditunjukin sama dia? Ya, enggak ditunjukin. Ini karena aku kemarin ngejuriin, jadi aku nyobain game ini juga. Jadi ada puzzle-puzzlenya juga. Dan menurut saya ini game ini punya potensial, walaupun memang dari sisi konten budaya yang digunakan tidak begitu dalam ya. Jadi ini kan sifatnya kosmetik ya. Jadi tanpa adanya koin, misalkan koin ini diganti yang lain juga masih kurang, masih bisa dilakukan. Jadi kayak bagus gitu, cuma enggak sebagus yang lain. Ini game yang menurut saya menarik untuk dimention, dan game kedua yang menarik untuk dimention adalah ini. Ini sebenarnya apa ya? Bukan approach yang salah sih, maksudnya ini approach yang baik juga gitu ya. Kita membuat game untuk game jam dengan skala aset triple A seperti ini ya. Ada story-nya, ada 3D model yang sangat-sangat polis gitu ya. Cuma karena komponen terbesar yang dinilai dari game-game ini adalah pemanfaatan budayanya, game ini sayangnya bahkan 3 besar pun nggak masuk. Padahal ini, maksudnya dari sisi eksekusi ini sangat oke banget. Cuma memang dari sisi bagaimana konten budayanya dimasukkan ke dalam, bagaimana core loop dari konten budayanya terasa terasa menjadi inti dari gamenya. Nah, ini yang belum, sepertinya menurut para juri yang lain, ini kurang cukup dalam lah konten budayanya. Jadi sepertinya tidak masuk 3 besar. Tapi ini sangat menarik banget kalau kita bisa tunggu, walaupun tidak ada development fund, ini punya konsep yang menarik ya. Kalau bisa dilanjutkan, ini oke banget sih.
teman-teman silakan ya cobain, ini udah ada di itch.io-nya juga. Next, tadi itu tentang retas budaya. Next, ini ada sudah rilis ya gamenya Fahmitsu dan Rolling Glory Jam yang kemarin kita sempat bahas, What Comes After. Teman-teman bisa lihat ya, lumayan bagus, ada 62 review yang very positif. Dan khas ya, kalau dilihat dari review-reviewnya ini, game ini berhasil menyentuh sisi emosi dari orang-orang yang mainin. Aku benar-benar berencana untuk mainin ini dan ku stream nanti di channel ini. Jadi tungguin aja teman-teman. Dan ini juga harganya nggak mahal, hanya 40.000. Jadi nggak ada ruginya buat teman-teman untuk download ini, dan pastikan untuk tinggalkan review yang positif ya buat game ini. Oke, next ada release game dari Slap. Judul gamenya Where Is My Cat. Ini merupakan game yang bergenre puzzle ya, finding apa hidden object ya. Jadi tugas kita adalah mencari kucing dalam ruangan. Kucingku mana? Ini sudah tersedia juga di Google Play, game Kucingku Mana. Nah, nanti kamu bisa koleksi-koleksi kucing di sini. Buat para pecinta kucing, boleh nih cobain gamenya. Dan art style-nya juga cukup unik ya, dengan simple-simple ala-ala Florence gini. Oke, ini rilis game dari Slap untuk Google Play. Next, ada lowongan pekerjaan dari Gameloft di Jogja, mencari C++ senior developer. Jadi teman-teman silakan yang punya kemampuan teknik C++ dan pengen kerja di Gameloft Jogja, bisa apply di sini. Next, ada lowongan pekerjaan lagi sekarang dari yang kemarin ya, Npixel. Sekarang buka lowongan buat 2 game artist dan buat 2 3D Unity developer. Silakan nih, konon juga gajinya cukup menarik, jadi teman-teman silakan apply. Next, ini ada tools untuk teman-teman bikin game. Namanya RPG Paper Maker. Dan ini tersedia secara gratis. Buat teman-teman nih yang bingung, aku kalau mau bikin game mulai dari mana nih? Aku harus belajar yang langsung yang ribet kayak pakai Unreal, Unity, C++ segala macam gitu, atau yang kayak gini juga boleh gitu ya. Menurut saya ini juga tools yang untuk bikin game gitu. Jadi teman-teman untuk belajar boleh banget pakai RPG kayak gini ya, RPG Maker, RPG Paper Maker. Karena dalam proses pembuatan game ini, yang paling penting di depan itu adalah teman-teman, kalau tadi ya nonton apa namanya talk show-nya, adalah product market fit. Nah, dengan menggunakan tools ini akan membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan atau mencari tahu bagaimana cara mendapatkan product market fit lebih cepat. Jadi nanti ini teman-teman kalau mau cobain bisa langsung pakai ini ya, RPG Paper Maker, tersedia di Steam gratis. Next, ada podcast Ada Apa Dengan Gaming yang episode kali ini mengundang Mbak Rena dari Mojiken untuk cerita tentang pengembangan gamenya berjudul When the Past Was Around. Ini juga udah masuk di library-ku dan aku akan coba untuk mainin streaming game ini nanti di channel YouTube-ku. Ini salah satu game yang sama ya, emosional juga dengan genre point and click dan udah menang banyak award. Nah, teman-teman bisa cek nih, ada podcast-nya dari Ada Apa Dengan Gaming. Oke, berikutnya ini adalah sebuah sharing dari Doki membuat thread. Dia memperlihatkan contoh tes yang dia submit kalau mau melamar kerja jadi game designer. Nah, ini buat teman-teman yang pengen menjadi game designer dan pengen apply di studio game AAA, ini adalah contoh-contoh apa sih yang dia kerjakan untuk tesnya. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Dia bikin leveling untuk game Zelda Breath of the Wild. Oke, sepertinya habis untuk kabar minggu kemarin. Sedikit update aja nih, karena ini udah masuk minggu ini juga.
Sempat ada event i360 yang diadakan oleh Block 71, cuma sayangnya itu nggak tersedia recordingnya untuk online. Kemudian kemarin baru aja ada Gamescom Asia, itu konon katanya bakal di-share juga di YouTube. Itu menarik juga topik-topiknya. Jadi buat teman-teman yang punya update, punya release game, punya kabar, teman-teman bisa langsung ke gamedeveloper.id. Di situ ada form yang bisa kalian isi untuk submit ada kabar apa yang teman-teman lakukan selama seminggu ini. Dan nanti akan masuk ke newsletter berikutnya dan dibacakan di newsletter berikutnya. Oke, paling sampai sini aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan sampai akhir. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau pengen ngobrol-ngobrol atau pengen request apapun tentang topik yang ada di newsletter ini atau pengen dibahas tentang industri game, teman-teman bisa mention aja aku di Twitter atau di Instagram. Aku biasanya aktif di sana, silahkan di mention. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu komen, yang subscribe, dan selalu ngikutin update terbaru industri game di Indonesia. Kita ketemu lagi di newsletter berikutnya. Bye-bye.